Rumah tangga mantan pesinetron Sandra Dewi dan sang suami, Harvey Moeis, hampir tidak pernah terdengar kabar miring. Dalam sebuah kesempatan, Sandra Dewi mencoba membeberkan cara simpel yang dirinya dan suami lakukan untuk menjaga keharmonisan. Sandra mengatakan bahwa saat awal mereka memiliki anak, dia dan suami memang jarang melakukan quality time berdua. Tetapi setelah anak-anaknya sudah mulai bisa bermain sendiri, Sandra mulai berpikir untuk kembali menjalin hubungan romantis dengan suami. Karena ketika anak-anak masih kecil, mereka fokus untuk membesarkan kedua buah hati mereka, sehingga tidak ada waktu untuk berdua. Sandra menceritakan bahwa biasanya untuk menjaga keharmonisan, dia akan mengajak suaminya untuk sekedar makan berdua saja. Karena bagi Sandra Dewi, suami merupakan kepala keluarga dan istri yang harus mengurus rumah tangga hingga hubungan dengan suami.